Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan semua yang selalu mensupport channel ini untuk selalu berkembang. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita mau ngapain Hasanuddin? Mau masak ikan bakar. Ya, kita mau masak ikan ya. Ikan nila ini kita bakar. Tapi di mana? Tapi itu uniknya masaknya saya bakarnya di kuali. Iya, di kuali guys. Kita enggak ada peralatan masak bakarnya gitu. Jadi yang ada kita hanya kuali. Ini sebenarnya dari ibuku guys. Ibuku di enggak dimasak itu sih. Di oseng. Di oseng. Ya, kita lihat aja nanti ya hasilnya kayak mana guys. Yuk, ikutin kita. Pertama itu teman-teman kita iris dulu ini. Kayak kita bakar. Terserah sih kalian maunya iris kayak mana. Kita buatnya dua. Setelah kalian iris, jadi teman-teman masukkan lagi. Ini ada bumbunya. Ini bumbu kita beli di orang jual apa namanya itu? Jual sayuran. Itu ada kunyit, ada dicampurnya semuanya. Ini alat untuk gulai. Jadi kita campur aja di sini ya teman-teman ya. Semuanya ya. Yang bisa teman-teman gini kita aduk-aduk kayak ini aja dengan tangan kita sendiri biar bumbunya meresap gitu. Sebenarnya aku juga nggak tahu nih dari buku. Habis itu kita kasih campurin Raiko ya teman-teman ya. Raiko ini hanya penyedap supaya asin. Terus terserah kalian sih mau pakai Raiko apa enggak. Itu terserah kalian. Ini hanya penyedap aja sebenarnya. Dikit-dikit aja. Dikit-dikit satu saset. Kita kasih aja lah Raiko lagi teman-teman. Merasa satu ini biar asin nanti biar Hasanuddin yang makan. Udah kan? Udah kayak ini. Terus teman-teman kita hidupkan kompor ya. Yuk sini hidupkan kompor. Tapi kompornya kita nggak usah besar kali apinya ya. Kita di apinya gini aja dikit aja nih kayak gini. Terus kita besarkan, kalau besar nanti hangus ikannya. Terus kita kasih nih teman-teman minyak makan sedikit. Itu untuk supaya nggak lengket ya. Nggak lengket itu tepinya gini. Kalau dikasih banyak itu goreng ikan. Goreng ikan ini ya. Oles-oleskan gitu tepinya teman-teman. Supaya dia nanti waktu ngangkatnya nggak lengket ya. Sendoknya bolong. Iya juga ya tadi bolong teman-teman. Dah, sedikit aja. Kita tunggu ya teman-teman, kita tunggu. Minyaknya kualinya kayak udah panas. Jadi, ini ikannya udah selesai untuk kita bakar. Nih ya. Kita oleskan lagi. Kita masukkan aja lah bumbunya nih, biar enak. Ya. Dah Hasanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi itu teman-teman ini. Ini ya. Oke, habis itu teman-teman kita tutup ya. Tutup sekitar 15 menit. Enggak salah. Biar aja tutup aja dulu. Biar agak lama. Ya. Halo kawan-kawan, sambil nunggu ini ikan bakar kita. Sekarang aku jadi kameramennya ya. Dan dia yang buat apa ya? Buat bumbunya ya. Nih. Ini bumbunya dari apa ya? Ini apa nih? Cabai. Cabai rawit, ya. Bus makan enak kita hari ini, Bang. Iya. Jadi teman-teman bisa nih niru kegiatan kita kalau nggak ada peralatan bakar.
gunakan aja kuali. Kuali ya, kuali. Sambil nunggu ikannya masak, kita buat dulu bumbu untuk dicocolkan nanti ikannya ke sini. Ya. Pertama-tama kita iris dulu bawang nih. Kita iris dulu. Kecap asin dari ABC. Semoga ABC mensponsori. Iya, yeah, endorse ya. Jangan ya. Tadi entertainment ya. Boycott entertainment. Cost entertainment. Udah diganti ya namanya, maaf ya guys. Oke, kita buka dulu ininya. Susah kali bukanya. Ya, betul, guys. Buka dulu ya. Itu berasa-rasa. Nah, habis itu kita tuang sini. Ini kena. Terus ya. Terus kayak ini sampai ada sendok enggak, Boy? Ada, nanti aja. Oke, saya rasa udah cukup ya. Oke. Oke, yuhu. Guys, kita dulu ya. Duh, yang susah nih. Amatiran. Wih. Harumnya semua wangi, weh. Serius. Wangi kan, Boy? Iya, wangi. Aduh, lengket, Boy. Ini yang agak sulit tuh, kalau lengket ya. Iya, hancur, Boy. Nah, dikit lagi ya guys, ini belum masak nih, dikit lagi masak, ini udah masak nih, sebelah sini udah masak. A few moments later. Ini agak masak ya, ini agak angus dia, dalamnya, yang di luar udah mau angus. Aduh. Terlalu besar kayak apinya tadi lagi, yang terakhir nih. Iya. Kayak gini hasilnya. Itu gak dibakar itu. Kayak gini sih teman-teman. Gak dibakar tapi kayak ikan bakar gitu. Nah, kita tuangin. Diungkap. Ungkap apa? Ungkap apa? Tuh. Sekarang teman-teman kita tuang ini. Ini. Biar enak terasa. Jangan banyak kali. Ya. Ini hasilnya teman-temanku. Ini ikan makannya ya, ini enak kali sumpah, enak kali, cocok untuk kita yang anak kos, serius.
Ini kita potong, bagi dua. Iya. Bagi dua lah. Bagi dua. Mau belah mana ekor kepala? Ah, oh, terserah lah. Aku kasih lah belah kepala lah, ekor lah mu. kepala lah, aku suka kepala. Nih, dua. Ini untuk kamu, ini untuk aku paling besar. Mana cuci tangan lu? Aku kan ada sendok. Coba ya guys ya. Coba. Ini resepnya dari ibu aku dari kampung guys. Rasanya bisa diandalkan atau tidak? Boleh cuci tangan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu ya guys ya. Atas nikmat Allah berikan kepada kita. Allahumma barikana fi man sa'ana fi najabana. Gimana rasanya? Rasanya enak. Sumpah guys. Ya, ini enak. Rasa ikan bakar asli. Rasa-rasa makan di restoran yang kita nih. Dikukus nih ikannya, sering dikukus. Namanya dikukus sebahasa di bukan dibakar. Kalau aku namanya bakarnya pakai kompor. Bakarnya pakai api guys. Gimana itu? Kok lapar? Pantes tuh. Enak serius. Kok banyakin kali itu bang. Apa ya? Asin. Ini pakai tomat enak juga nih. Pakai tomat. Ya, lebih bagus aja. Kurang pedas cabenya. Ini cabai kampung ini. Kalau cabai kampung besok kita coba buat ayam geprek lagi ya. Ayam geprek. Digigit aku cabainya. Iyalah. Coba dibakar kayak biasa nih, mantap nih. Kita kan enggak ada alatnya. Kalau bakar kita menggunakan apa adanya yang di kos.